Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. La haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dalam menjalankan puasa di bulan Ramadan ini mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan hari ini menjelang berbuka puasa, saya akan menerangkan tentang keutamaan-keutamaan atau juga apa itu Lailatul Qadar. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Pemirsa, perlu kita ketahui apa itu Lailatul Qadr dan apa utamanya Lailatul Qadr utawa Lailatul Qadr. Di dalam ayat ini Allah di samping menerangkan tentang Lailatul Qadr juga langsung menerangkan tentang keutamaan daripada Lailatul Qadr. Inna anzalnahu, Allah di sini menurunkan Al-Qur'an di bulan Ramadan, tepatnya di Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Jadi Lailatul Qadar itu adalah malam di mana keutamaan-keutamaannya sama dengan 1000 bulan. Khairum min alfi syahrin, lebih bagus, lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi seandainya kita bertepatan dengan Lailatul Qadar, kita beribadah, kita melakukan kebaikan, maka pahalanya sama dengan 1000 bulan. Kalau kita hitung-hitung, 1000 bulan itu sama dengan kurang lebih 83 tahun. Maka Allah memberikan keutamaan bagi orang-orang yang beribadah, yang beramal baik, bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka pahalanya akan disamakan dengan ibadah selama kurang lebih 83 tahun. Itu keutamaan daripada Lailatul Qadar. Maka Allah sudah menjawab di sini, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Bahwa Lailatul Qadar itu keutamaannya lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, pada waktu itu tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Pada malam Lailatul Qadar itu atau pada malam Qadar, yang dimana Qadar berarti ketentuan Allah,
Berarti malam yang ditentukan yang hanya Allah saja yang tahu. Di situ turun semua malaikat ke bumi. Bahkan waruhu fiha, bahkan malaikat Jibril pun ikut turun ke bumi untuk menyaksikan orang-orang yang beribadah pada malam Lailatul Qadar itu. Kita tahu bahwa malaikat Jibril adalah malaikat yang membawa wahyu kepada para nabi. Nah, pada waktu malam Lailatul Qadar itu, malaikat Jibril ikut turun ke bumi untuk mencatat, untuk menyaksikan, untuk ikut mendoakan kepada orang-orang yang beribadah pada malam Lailatul Qadar itu. Makanya seandainya kita hitung-hitung, kita beramal baik, beribadah di hari-hari biasa, kita mencatatkan satu kebaikan di bulan puasa, bahkan bisa 10 kebaikan dilipatkan lagi pada Lailatul Qadar ini, maka akan dilipat gandakan min haitsu la yahtasib, yang tidak bisa dihitung kebaikan itu. Karena pada malaikat-malaikat semua turun untuk mencatat, mencaksikan orang-orang yang beribadah pada malam Lailatul Qadar. Lanjutnya ayat bi'idni rabbihim min kulli amrin salam. Karena orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu dengan dibanding sama dengan 83 tahun dalam beribadah, dengan catatan-catatan perharinya, seandainya kita melaksanakan baca Al-Qur'an baik satu ayat, satu huruf pun, itu pahalanya dilipat gandakan seperti kita beribadah selama 83 tahun. Seandainya kita satu ayat Yasin, setelah itu sama dengan kita Yasin, Yasin, Yasin sampai 83 tahun pahalanya, kalau bertepatan dengan Lailatul Qadar. Nah, kemudian Allah bi'idni rabbihim min kul amrin salam. Dengan mendapatkan Lailatul Qadar itu, dengan turunnya para malaikat sehingga sampai malaikat Jibril pun ikut turut, maka saat dalam tafsir ada yang menyatakan bahwa karena salamun, kedamaian pada waktu Lailatul Qadar turun itu seakan redup, damai, tentram. Nah, ibaratnya seandainya kita beribadah bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka akan mendapatkan kedamaian, pengampunan, ketentraman dalam hidup di dunia dan di akhirat. Maka salamun hiya hatta matla'il fajr. Kapan itu Lailatul Qadar turun? Maka Lailatul Qadar, karena ini di malam hari di bulan Ramadan, mulai malam sampai matla'il fajr, sampai pagi. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kalau kita ingin mendapatkan Lailatul Qadar atau beribadah bersamaan dengan Lailatul Qadar, maka kita harus selalu beribadah selama bulan Ramadan, mulai awal sampai akhir. Karena kapan Lailatul Qadar turun itu hanya Allah yang tahu. Kalau kita ingin mendapatkannya, jangan sampai kita tidak beribadah dalam bulan Ramadan ini. Karena Lailatul Qadar hanya turun di bulan Ramadan.
Dan alangkah ruginya kalau kita beribadah di bulan Ramadan ini sehingga tidak mendapatkan Lailatul Qadar itu. Dan Lailatul Qadar yang jelas turunnya pada malam hari dan sampai pagi. Nah, mudah-mudahan dalam kita beribadah di bulan Ramadan ini selalu mendapatkan rahmat, maghfirah, dan mudah-mudahan juga dalam beribadah di bulan Ramadan ini kita mendapatkan atau bertepatan dengan turunnya Lailatul Qadar sehingga ibadah kita akan dilipat gandakan, bahkan ibadah kita dicatat dalam satu Lailatul Qadar sama dengan ibadah selama 83 hari atau 1000 bulan. Mudah-mudahan juga kita diberi kekuatan oleh Allah selalu melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini dengan istiqomah sehingga kita mendapatkan taufiknya, maghfirahnya, rahmatnya, barokahnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum wabillahi taufik wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.